Putih kurang, putih mas, Jun. Oke. Kurang lo. Oke, si. Ya mas. Iki gembret iki. Gembret. Gembret. Coba ceken seneki. Oke mas, siap mas. Lah, mes. Mes gak kurang aku. Pas rame lo, sekakele ya kak, no sekakele. Saya ya. Kurang. Mas. Di, tarin deh deh, tarin deh deh, apa? Nah. Oke lur, itu tadi opening dari Pre-Amp KB300 ya. Jadi ini kloningan tak zoom sih. Ya, ini kloningan dari KB300 yang PV made in USA. Ini made in ujung gede lur, Pemalang. Oke. Ini fungsi utamanya seperti yang viral-viral kemarin. Ini buat pre-amp kendang ya, atau ampli kendang bahasa awame. Oke, dan ini versi rakitan saya. Jadi di sini tak jelaskan fiturnya dulu. Ini pakai box audio processor dan potensionya pas, cuman ini ada lubang satu, mungkin tak solasi aja ntar. Oke, yang pertama ini kuning gede, mendosol gede dewekan ya dari yang lain. Ini buat master volume, jadi dua channel ini masternya ada di sini. Terus yang bottom ini warna hitam, ini bassnya. Terus fase ini middle-nya, terus body warna hijau ini dia high-nya. Dan ini yang putih dia sebagai volume per channel. Jadi kalau putih ini berarti volume channel A segini volumenya ini, atau gain-nya lebih tepatnya gain. Untuk yang ini putih yang kanan berarti ini masing-masing seperti itu. Terus untuk panel belakang ini full toa. Karena boxnya cuma menyediakan toa sih. Kalau mau dibikin SLR mungkin bisa, tapi nggak begitu rapi. Ya kita bahas yang ada aja dulu. Di sini ada input. Coba kalau tak balik dulu. Oke, kelihatan. Di sini ada input ya. Channel A dulu input. Ini tak kosongin. Ini output ya. Ini output buat yang mainnya seperti ini, jadi input masuk, ini output. Oke, terus ini ada output satu lagi, ini buat insert. Jadi biar nggak usah pakai dua jack seperti ini, mic kalian colokin di mixer, lalu mixernya nyambungnya ke ini, ke insert. Ya, di sini tulisannya output, tapi yang kedua sebelah kiri kedua input, output pertama ya buat output biasa, output kedua buat main insert. Ya, jadi ini insert. Channel A di sini, insert channel B. Kalau nggak main insert ya tinggal dicabut aja, pakai seperti ini bisa. Kalau seperti ini berarti inputnya ke mic, outputnya ke mixer. Ya, kalau mau main insert, inputnya nggak usah dipasang, outputnya nggak usah dipasang, insertnya ini langsung ke insert mixer gitu loh. Wah, bolak-balik lagi ngomong ya. Oke, untuk komponen yang tak pakai ini JRC original. Ini 4580 ya, bagian bassnya. Terus bagian mid dan high-nya saya pakai NE5532 original juga. Oke. Untuk potensionya seperti ini. Untuk kabel instalasi saya pakai SPL Audio CM1000. Jadi kabelnya bukan yang abal-abal, yang bening itu bukan. Ya, untuk karakternya ini kan enggak pakai frekuensi ya, tapi karakternya udah jadi. Makanya ini cocok buat kendang-kendang gitu. Oke, tak coba cari lagu kendang dulu.
Oke, jadi untuk clone-nya itu atau bass-nya ini karakternya low sub ya. Jadi bukan bass yang geduk atau stok, tapi gelar juga. Terus middle-nya ini dia middle yang apa ya? Bukan mid cemprang gitu. Dia mid agak ngelow. Jadi bisa dibilang frekuensinya lebar sampai ke low. Terus ini hig-nya bukan hig mid, tapi ini hig top gitu. Jadi nggak keluar middle-nya. Oke, kita coba channel 1 ini yang buat speaker 10 in. Oke, ini gain-nya naikin dikit. Separuh. Oke, bass-nya tak potong ya. Ini flat, bass-nya tak potong. Oke, sekarang kalau middle-nya kita tambahin. Sama hignya tambahin. Yang kanan buat subnya 18 innya kita buka. Oke, jadi suaranya seperti itu ya, pladung-pladung keluar, terus lusupnya juga tebel. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita cek langsung ke kendangnya ya, seperti video sebelumnya yang pernah kita tes juga. Ya, untuk sekarang ini karena nggak ada tukang kendangnya, kita main di YouTube aja. Oke, sekarang kita coba lagu Jackson. Saya volume kecilin. Oke, kita buka. Wih, salah. Oke, okay. Sekarang string, high string.
Oke lor, jadi itu untuk suaranya ya. Untuk karakternya menurut saya masuk. Dan kalian kalau mau pesen bisa untuk harganya ini 1 juta ya, murah. 1 juta satu kit seperti ini tinggal pakai untuk daerah Jawa free ongkir wis. Kurang murah apa mana. Oke, untuk yang minat bisa silakan WA ada di komen, silakan ceknya. Oke, sekian, terima kasih.